مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan kajian orang-orang yang mendapatkan doa para malaikat, itu orang-orang yang didoakan oleh para malaikat dan orang-orang yang dilaknat oleh para malaikat. Di pertemuan lalu sudah kita menjelaskan kelompok-kelompok yang baru dua kayak yang salah ya. Orang yang mendapatkan doanya para malaikat. Maka sekarang yang ketiga, yang berikutnya yang akan kita bahas, jadi di antara orang yang mendapatkan doanya para malaikat adalah orang-orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan ini salah satu golongan yang mendapatkan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang doanya para malaikat untuk orang yang mendoakan saudaranya dari kejauhan. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'i al-muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan ya, yang dilakukan tanpa sepengetahuan orangnya, mustajabatun kata Rasulullah, yaitu sangat mustajab, yaitu langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi kata Rasulullah, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Doa orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu kata Rasulullah mustajabah, yaitu langsung diijabahkan oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, inda ra'sihi malakun muwakkal. Kenapa? Karena di kepala, di atas kepala orang yang berdoa itu ada satu malaikat. Ya, ada malaikat. Yang ngapain? Malaikat itu akan berkata, kata Rasulullah SAW, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal. Setiap kali orang itu mendoakan temannya, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka malaikat yang berada di atas kepalanya akan berkata amin, akan diaminkan oleh malaikat. Lalu malaikat itu berkata walaka bimithlin, kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Masya Allah itu. Jadi contoh misal nih, kita mendoakan saudara kita mungkin yang sakit ya, atau apalah, kita mendoakan dia agar diberikan kesehatannya, agar dilapangkan rezekinya ya, agar dimudahkan segala urusannya. Kita mendoakan saudara kita sesama muslim dan orang yang kita doakan itu tidak tahu bahwa kita mendoakannya,
Maka di atas kepala kita yang berdoa itu ada malaikat, Bu. Ada satu malaikat. Nah, malaikat itu akan mengaminkan doa kita. Ya, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan bin fulan, ya Allah. Ya Allah, naikkanlah derajatnya, Allah. Lapangkanlah rezekinya, jauhkan dari penyakit, ya Allah. Nah, malaikat yang berada di atas kepala kita akan berkata, amin. Lalu dia berkata kepada kita, walaka bimithlin, kamu juga akan mendapatkan sesuatu yang kamu doakan untuk saudaramu. Kalau kita mendoakan saudara kita, ya Allah ampunkan dosanya, maka dosa kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendoakan saudara kita, ya Allah ringankanlah, apa, lapangkanlah rezekinya, ya, maka kita juga akan dilapangkan rezeki kita sesuai dengan apa yang kita minta untuk saudara kita. Makanya Rasulullah SAW ya banyak menyebutkan riwayat-riwayat ini tentang bagaimana keagungan daripada orang-orang yang mendoakan apa saudara sesama muslim. Dan ini termasuk akhlak yang mulia, ibu sekalian. Akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu, kalau kita buka dalil-dalil, ya, dalil yang banyak, itu Rasulullah SAW ketika menjelaskan amalan yang bisa apa namanya memasukkan kita ke dalam surga, itu kebanyakan hadis berkaitan dengan hablun minannas. Jadi gini, ini surga, ada dua ibadah. Ada ibadah yang berhubungan dengan Allah. Kalau ibadah yang berhubungan dengan Allah itu namanya hablun minallah. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang berhubungan dengan manusia. Nah, jadi ada ibadah yang berhubungan dengan Allah, yaitu hablun minallah, dan yang kedua ada ibadah yang berhubungan dengan manusia, yaitu hablun minannas. Nah, di saat kita mengumpulkan dua perkara ini di dalam kita beribadah, maka insya Allah Allah akan memudahkan kita menuju surga Allah. Tapi sebaliknya, jika salah satu dari kedua ibadah ini kita hilangkan, misal ibu, kita fokus hanya memperhatikan hubungan kita dengan Allah, tapi kita tidak memperhatikan hubungan kita dengan manusia. Yang pertama, kita masya Allah kita prioritaskan, lebih dominan kita banyak beribadah kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hubungan kita dengan manusia kita tidak memperbaiki, maka jangan harap kita bisa memasuki surga Allah. Ya. Tidak akan bisa seorang itu memasuki surga Allah kalau dia hanya memperhatikan ibadahnya berhubungan dengan Allah saja tanpa memperhatikan hubungan dengan manusia. Atau sebaliknya, tidak akan bisa kita memasuki surga Allah kalau hanya memperhatikan hubungan kita dengan manusia, sementara hubungan kita dengan Allah kita tidak memperhatikannya. Contoh, hubungan kita dengan Allah tauhid. Kita mengesakan Allah, kita mentauhidkan Allah, kita menjadikan Allah satu-satunya berhak kita sembah, gitu kan? Nah, masalah tauhid kita benar-benar memperhatikannya, ibu sekalian. Tapi kalau urusan dalam masalah tauhid kita tidak memperhatikan. Misal, yang penting saya memperbaiki hubungan saya dengan manusia, tapi tauhidnya rusak. Dia suka melakukan kesyirikan kepada Allah. Tapi dari satu sisi, ya, hubungan dengan manusia itu baik, maka tidak bisa dia bisa memasuki surga Allah. Maka dua-duanya ini harus apa? Harus ada, harus kita laksanakan kalau ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilih salah satunya tidak akan bisa. Ya. Maka oleh karenanya
Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal di ayat yang pertama, di Al-Quran surah Al-Anfal di ayat pertama ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, fattakullaha. Fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Nah, di sini ada dua perintah. Perhatikan Ibu sekalian, di dalam surah Al-Anfal di ayat pertama itu ada dua perintah. Dua perintah tapi digabungkan dalam satu ayat, digandengkan. Perintah di sini, perintah yang pertama adalah fattakullah. Perintah yang kedua wa aslihu dzata bainikum. Coba. Arti daripada kalimat fattakullah apa, Ibu? Fattakullah itu artinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Baik. Takwa kepada Allah. Yang kedua, wa aslihu dzata bainikum. Perbaikilah hubungan ukhuwah. Hubungan ukhuwah Islamiyah, hubungan ukhuwah di antara kalian. Ukhuwah Islamiyah. Nah, berarti di sini dalam satu ayat di surah Al-Anfal pertama ini ada dua perintah. Saya ulangi, ada dua perintah. Perintah yang pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah, dan perintah yang kedua adalah perintah untuk memperbaiki apa? Ukhuwah di antara kita ini. Ukhuwah Islam. Kenapa, Ibu? Perhatikan di sini. Di sini ada satu huruf. Huruf apa ini? Saya bulatin. Huruf apa ini? Kelihatan enggak? Wau. Wau ini artinya apa? Wa. Dan kan? Dan. Nah, dan ini Ibu sekalian menunjukkan kesamaan gitu loh. Kesamaan antara poin yang antar perkara yang pertama dengan perkara yang kedua. Kesamaan. Jadi maksudnya apa? Disejajarkan. Berarti poin yang pertama dengan poin yang kedua itu sejajar. Maknanya apa? Maknanya adalah dari dua ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Itu maknanya. Paham enggak maksud saya? Ya, dari dua ini tidak bisa dihilangkan dari apa? Salah satunya tidak bisa. Misal tadi ya, kita hanya bertakwa sama Allah. Misal nih, Bu, Ibu sholat malam rajin. Puasa rajin juga, Ibu nih. Apalagi? Qiyamul lail. Sholat malam kemudian sama ya. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, rajin banget nih. Sedekah, masya Allah. Tapi akhlak kita sesama manusia, hubungan kita sesama manusia itu rusak. Maka jangan harap kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena surga itu rata-rata diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar memperbaiki hubungannya sesama manusia. Ada satu hadis, Ibu sekalian. Perhatikan hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini dia bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanatan tusallil laila. Apa taqumul laila wa tasumun nahara?" Wahai Rasulullah, ada ibu-ibu, saya punya tetangga. Jadi ibu-ibunya ada dua ya, ibu satu dan ibu nomor dua. Nah, kata si yang bertanya ini, kata ibu yang bertanya ini, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga ibu-ibu. Dia terkenal dengan wanita yang paling rajin sholat malam." Kita ketahui sendiri bahwasanya sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama setelah sholat wajib itu apa? Sholat malam.
Ya, saat malam kan? Dan ibu ini bertanya, wahai Rasulullah, ibu ini terkenal dengan qiyamul lailnya, rajin sholat malam ibu, rajin sholat malam. Kemudian dia ini rajin puasa sunnah, Senin Kamisnya rajin, puasa Daudnya rajin, masya Allah. Dan dia rajin bersedekah ya Rasulullah, rajin itu. Walakinna lisanuha tu'di jironaha, walakinna tu'di jironaha bilisanha, kata ibu tadi. Akan tetapi ya Rasulullah, dari satu sisi lisannya suka menyakiti hati tetangga. Tidak ada satupun tetangganya yang merasa aman dari lisan dia. Tapi dari satu sisi, dia rajin apa tadi? Qiyamul lail, puasa, dan sedekah. Tapi dari satu sisi, lisannya suka apa? Mengganggu orang, tetangganya. Tidak ada satupun tetangga merasa nyaman dari lisannya. Bagaimana pendapat engkau Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan kepada ibu tadi, la khairu fiha wa hiya finnar. Perempuan yang kamu ceritakan itu sedikit pun tidak memiliki kebaikan kecuali ditempatkan di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian dia bertanya lagi kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya ibu-ibu ini, saya punya tetangga lagi yang kedua, ibu ini jarang qiyamul lail. Ya, enggak kuat sholat malam. Kenapa? Suka ngantukan gitu kan. Apalagi kalau kayak lagi kajian ngantukan melulu. Ya. Dan di siang hari jarang puasa sunnah wahai Rasulullah. Tapi lisannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Perempuan yang kedua itu tempatnya di surga Firdaus. Masya Allah. Gara-gara apa ibu? Gara-gara lisan. Kalau ibu yang pertama tadi rajin beribadah tapi tidak bisa menjaga lisannya. Ibu yang kedua jarang beribadah, qiyamul lailnya jarang, orangnya ngantukan gitu kan. Siangnya jarang puasa Senin Kamis, tapi lisannya tidak pernah menyakiti tetangga. Maka kata Rasulullah, yang pertama ibu itu tempatnya di neraka, yang kedua ibu itu tempatnya di surga. Subhanallah. Oleh karena ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dua amalan ini harus sejajar. Sekali lagi, dua amalan ini harus sejajar. Contoh lagi yang lain. Saya tulis di sini. Contohnya. Ini sudah paham kira-kira ini? Sudah, Bu? Ya. Kalau yang baru datang enggak bakalan paham nih. Ya kan? Baik, kita lanjut. Contoh lagi ya. Ada satu hadis. Hadis ini sahih juga riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ada seorang sahabat yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltu jannata. Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang jika saya melakukannya saya bisa memasuki surga. Apa kata Rasulullah? Ada empat ya. Jadi amalan, seorang sahabat ini bertanya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah bertanya, menjawab, afsus salam. Yang pertama adalah sebarkanlah salam. Yang pertama sebarkanlah salam. Yang kedua, kata Rasulullah, at'imit ta'am, berikan makan kepada orang miskin. Berikan makan kepada orang miskin. Jadi memberikan makan, berinfak, bersedekah gitu ibu. Yang ketiga, kata Rasulullah, wasilil arham, menyambung silatur rahim. Menyambung silatur rahim.
menyambung silaturahim. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wasolli wakum bilaili wanasu niyamun, yaitu sholat malam di saat manusia sedang ngorok, sedang tidur. Sholat malam, ya, sholat malam tahajud ya. Coba ibu perhatikan di depan. Hadis ini sahih ya, riwayat Bukhari. Nah, lihat di depan. Coba ibu sebutkan dari empat ini, ibu-ibu sekalian perhatikan ya, tolong perhatikan dari empat ini mana yang termasuk amalan hablun minallahnya, mana amalan yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Hah? Ada berapa? Coba lihat dari awal sampai nomor 4. Ada berapa itu? Nomor 4. Berarti satu doang ya? Kalau hablun minannas, hubungan kita dengan manusia ada berapa? Yang mana? 1 sampai 3. Berarti mana yang paling banyak? Hubungan kita dengan manusia. Ternyata maksud Masya Allah ibu sekalian, ternyata surga itu kita bisa memasukinya di saat kita benar-benar memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Walaupun maaf, kita sedikit di dalam beribadah kepada Allah, kurang sholat malamnya, kurang puasa sunnahnya, kurang sodakoh ya, sodakohnya kurang, tapi di saat kita memperhatikan hubungan kita dengan manusia, insya Allah bisa memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba kita lihat di sini. Rata-rata hadis yang menjelaskan tentang amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga itu rata-rata kebanyakan lebih banyak itu adalah berhubungan dengan manusia yang lebih banyak. Coba kita lihat di sini. Rasulullah menyebutkan ketika ada bertanya, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama, sebarkan salam. Bertemu dengan orang muslim, assalamualaikum. Bertemu dengan sama muslim, assalamualaikum. Bertemu sama orang kafir, jangan salam begitu. Janganlah salam. Tapi kalau orang kafir, kafir apa non muslim ya? Hah? Jangan-jangan kalau saya bilang kafir nanti ditangkap saya nanti. Ya kan? Emang ada di dalam Al-Quran, kul ya ayyuhan non muslim, ada enggak? Ya, Masya Allah, yang ada tuh ikul ya ayyuhal kafirun. Orang sekarang nih ada-ada saja ya, Masya Allah, mau merubah Al-Quran gitu. Ya, coba ibu, yang paling baik bahasanya itu siapa? Allah apa manusia? Allah. Allah itu zat yang paling baik bahasanya. Tapi Allah menggunakan apa? Kafir. Gitu kan, Masya Allah. Baik. Kalau ketemu orang kafir, kalau kita tidak boleh langsung mengucapkan salam. Tidak boleh. Ya, dia orang Nasrani. Assalamualaikum. Tidak boleh hukumnya. Kata Rasulullah, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam. Tapi kalau mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, fakulu, maka ucapkanlah wa'alaikum. Wa'alaikum tanpa salamnya. Ya. Jadi kalau ada orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka ibu menjawab wa'alaikum. Ya, kalau mau wa'alaikum tanpa salam. Gitu. Janganlah wa'alaikum tanpa salam. Wa'alaikum saja gitu. Ya, baik. Nah, ini pertamanya. Kedua, kata Rasulullah SAW, berikan makan kepada orang miskin, berinfak, bersedekah. Nah, berinfak, bersedekah ini juga termasuk amalan yang berhubungan dengan manusia, hubungan sosial kita, ya. Kemudian yang ketiga, menyambung silaturahim. Nah, ingat ibu sekalian, kata para ulama, silaturahim itu, ini perlu saya luruskan. Silaturahim itu yang masih ada hubungan darah. Berarti masih ada hubungan darah, yaitu antar kekeluargaan kita. Keluarga kita kan ada dua, ada keluarga karena nasab, keturunan,
dan ada keluarga karena garis pernikahan, karena pernikahan. Paham ya? Jadi keluarga itu kan ada dua. Ada keluarga yang karena dari nasab. Nah, dari nasab itu maksudnya rahim itu. Dan ada keluarga karena akad pernikahan. Besan sama apa? Besan sama besan, kemudian apalagi ipar, kemudian apalagi itu. Ya. Pokoknya inilah itu, jadi karena pernikahan. Maka ini namanya silaturahim, Ibu sekalian. Tapi kalau orang lain, ibu datang ke rumah temannya, itu bukan silaturahim, tapi namanya ziarah. Ziarah. Tapi kalau orang Indonesia, kalau ada yang bertanya, ibu mau kemana? Mau ziarah ke makam siapa? Katanya, masya Allah. Kalau mereka mendengar kita mengatakan kalimat ziarah, itu identiknya kemana? Ke makam, masya Allah. Itu keliru itu. Kalau ziarah itu di saat kita mendatangi rumah saudara teman-teman kita yang tidak ada hubungan darah dan bukan keluarga, dari saudara sesama muslim, itu namanya ziarah. Jelas ibu? Tapi kalau ibu datang ke rumah yang masih ada hubungan darah, kalimatnya silaturahim. Makanya nggak benar kalau ada kalimat silaturahim antar RT, itu nggak benar. Silaturahim, tahu enggak rahim? Sama, rahim, rahmi sama. Ya, dua-duanya boleh. Rahim. Rahim itu apa, Ibu? Kandungan kan? Berarti yang masih ada hubungan darah. Makanya tidak ada satupun riwayat yang mana Rasulullah SAW ketika menyuruh orang lain mendatangi rumah temannya dengan menggunakan kalimat silaturahim, enggak ada. Tapi Rasulullah selalu menggunakan kalimat ziarah. Ya. Jadi ziarah itu enggak harus ke makam, Ibu. Ke rumah teman pun itu namanya ziarah. Misal, ibu datang ke rumah saya mau jenguk saya, misal saya sakit, itu namanya ziarah. Mau ke mana? Ke rumah ustaz. Emang ustaz sudah meninggal dunia ya, gitu kan. Jadi ziarah. Kedengaran aneh ya? Ya itulah, kita ini mengatakan aneh kalau itu dari Islam. Ya. Ustaz, saya pernah tanya ke silaturahim itu rahimnya itu diambil dari kasih sayang Allah Maha Pengasih. Jadi bukan rahim kandungan, tapi karena itu gitu katanya. Iya. Ibu tanyakan lagi, Ustaz, ada enggak penjelasan para ulama seperti itu? Ibu tanyakan lagi, ya. Jadi penjelasan para ulama yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Mufli, seorang ulama dari kalangan mazhab Hanabilah, dalam kitab Adabus Syariah, ya, yang menjelaskan bahwasanya silaturahim itu hanya untuk orang yang masih ada hubungan darah. Kenapa? Karena ada kalimat rahim tadi, ya, kalimat rahim. Rahim itu kan tadi rahim, gitu ya. Kalau ada ustaz yang mengatakan seperti itu, ibu tanyakan ulama mana yang menjelaskan seperti itu. Nanti kita akan carikan kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang keempat, ibu, salat malam tahajud di saat manusia sedang tidur. Nah, dari empat amalan yang memasukkan kita ke dalam surga, maka amalan yang paling banyak itu adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Masya Allah itu. Hubungan dengan Allah cuma satu. Nih. Cuma nomor 4 tok. Gitu ya. Satu lagi. Hadis. Hadis yang berikutnya kita sampaikan. Hadis ini sudah kita sampaikan kemarin, Al-Hujjah ya, Al-Hujjah Kebayoran. Kemarin kita membahas Trio Mubarak ya. Jadi ada Trio Mubarak kemarin di Al-Hujjah Kebayoran. Husain Al-Mubarak, Hasan Al-Mubarak, Affan Al-Mubarak. Kakak saya sama adik saya kemarin di Kebayoran. Ibu-ibu rugi banget itu. Jauh ya? Lebih jauh saya, Ibu. Saya dari Bima. Iya, saya dari Bima naik pesawat, masya Allah. Tapi tinggal di Pondok Gede sih. Baik, kita lanjut lagi. Lihat di sini. Nah, ini saya sampaikan kemarin. Alhamdulillah.
Ini sudah jelas ini ya. Ya, baik. Kita lanjut lagi. Ada satu hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim, Ibu sekalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemarin udah diupload belum ya? Trio Mubarak belum ya? Kayaknya belum. Trio Mubarak, Masya Allah. Jadi bukan hanya trio macan ya. Karena trio macan tuh, aduh, gak benar itu. Insya Allah trio Mubarak. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW sedang duduk seperti ini. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Empat pertanyaan, sama juga. Empat. Sama dengan ini, empat. Pertanyaan pertama, wahai Rasulullah, wahai para sahabatku, man asbaha minkumul yauma shaima. Wahai para sahabatku, siapa yang hari ini di antara kalian sedang berpuasa? Puasa apa namanya nih? Puasa Ramadan apa puasa sunnah? Puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan enggak mungkin Rasul bertanya seperti itu. Ya kan? Jadi ini puasa sunnah. Wahai para sahabatku, siapa yang hari ini di antara kalian semua sedang berpuasa? Puasa sunnah maksudnya. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya yang kedua kalinya. Faman tabi'a minkumul yauma janazah. Wahai para sahabatku, siapa yang hari ini di antara kalian sudah mengantarkan jenazah? Mengantar jenazah. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan ketiga. Faman at'ama minkumul yauma miskina. Wahai para sahabatku, siapa yang hari ini di antara kalian itu sudah memberikan makan kepada orang miskin? Sama seperti yang kedua ini, memberi makan kepada orang miskin. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan kepada orang miskin? Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya yang terakhir kalinya, "Faman ada minkumul yauma maridh?" Wahai para sahabatku, siapa yang hari ini di antara kalian sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Menjenguk bukan saudara ya, orang sakit maksudnya. Menjenguk orang sakit. Kalau saudara itu identiknya hanya orang Islam. Tapi kalau orang sakit itu umum, orang Islam maupun orang kafir boleh. Boleh kita jenguk. Jadi Rasulullah bertanya keempat, siapa yang hari ini di antara kalian semua yang sudah menjenguk orang sakit? Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Coba Ibu sekalian, empat pertanyaan yang berbeda diborong semua sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah mendengarkan jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'ana fi imri'in illa dakhala jannata," kata Rasulullah. Tidaklah empat amalan ini terkumpul dalam diri seorang hamba di hari itu. Jadi di hari itu empat amalan ini bisa kita lakukan, Ibu sekalian. Kalau empat ini bisa kita lakukan di hari itu, kata Rasulullah, illa, kecuali pasti dia akan memasuki surga lewat 8 pintu. Makanya Abu Bakar Siddiq dipanggil oleh 8 pintu surga, Ibu sekalian. Ibu mau gak bergandengan dengan Abu Bakar masuk surga? Ya, Abu Bakar As-Siddiq duluan, ya setelah itu baru Hasan Al-Mubarak, ibu-ibu nanti belakangan. Wih, keren banget itu. Masya Allah. Ya. Tapi gak apa-apa, ibu-ibu duluan lah, gak apa-apa. Saya ikhlas. Ibu-ibu duluan, tapi saya udah masuk duluan, gitu maksud saya. Nah ini, coba kita lihat di sini, Ibu. Dari empat ini, lihat satu-satu, mana yang paling banyak hablun minallah, ibadah yang berhubungan dengan Allah, atau hablun minannas yang berhubungan dengan manusia? Yang paling banyak yang mana?
Sekarang saya tanya dulu, hablun minallah yang mana? Tok itu saja. Hablun minan nasnya. Ada berapa, ayo? Hah? Iya, tiga. Masya Allah. Sama kan seperti yang ini? Kalau yang ini cuma sholat saja berhubungan dengan Allah. Yang ini berhubungan dengan manusia ada tiga. Subhanallah. Ini menunjukkan apa ibu sekalian? Ini menunjukkan sekali lagi bahwa hendaknya kita dalam hidup kita sehari-hari memperbaiki akhlakul karimah, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Makanya kembali ke awal tadi pembahasan kita, di antara hubungan kita dengan manusia, bahkan ini termasuk orang yang akan didoakan oleh malaikat, kelompok yang mendapatkan doa langsung dari para malaikat, ya Allah ampunkanlah dosanya, rahmatilah dia, ya Allah berikan apa yang dia minta, ya Allah, didoakan para malaikat itu, mereka itulah yang selalu mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Jadi di awal tadi kita sudah sampaikan ya, bahwa kelompok yang mendapatkan doa malaikat apa ibu tadi, ibu? Orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, sudah kita jelaskan ya. Jadi ini Masya Allah tentang akhlak. Saya kasih tahu darinya lagi deh, biar lebih jelasnya lagi bagaimana pentingnya kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Coba kita ibu buka di dalam Al-Quran, buka Al-Qurannya, Surah Ali Imran. Surah Ali Imran ya, surat yang kedua, yang ketiga, ayat 133 sampai 135. Silakan dibuka ibu. Mulai dari ayat 133 sampai 135. Sudah ketemu? GPL bu ya? Nggak pakai lama. Baik, sudah ketemu ya? 133 sampai 135. Lihat ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlomba-lombalah, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita lihat. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Yang pertama adalah apa ibu? Berinfak di waktu senang dan susah. Yang kedua, wal kadhibinal ghayl,
yaitu menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, ayat ke 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, yaitu berzikir dan beristighfar. Berzikir dan beristighfar kepada Allah. Coba kita lihat. Lihat di sini, Ibu. Empat amalan ini, empatnya. Keempat ini, mana yang paling banyak? Ibadah yang berhubungan dengan Allah ataukah beribadah berhubungan dengan manusia? Berhubungan dengan Allah dulu, ada berapa di sini? Coba lihat. Ibadah yang berhubungan dengan Allah ada berapa, Ibu, di situ? Lihat. Yang mana? Ini ya. Berhubungan dengan manusia berapa? Tiga. Masya Allah. Mana yang banyak? Manusia juga kan? Maka saya kumpulkan riwayat-riwayat, ternyata yang paling banyak yang memasukkan kita ke dalam surga itu di saat kita memperbaiki akhlak kita, hubungan kita dengan sesama manusia, walaupun dia itu orang kafir. Maka ini jaga lisan kita, Ibu sekalian, jangan sampai lisan kita suka menyakiti hati sesama manusia, khususnya sesama Islam. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk banyak dan selalu kita mendoakan saudara kita sesama Muslim. Jangan pelit untuk mendoakan mereka, Ibu sekalian. Karena kata Rasulullah SAW, di antara doa orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan doanya para malaikat itu adalah ketika dia selalu mendoakan untuk saudaranya. Tadi sudah kita sampaikan. Ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Yang berikutnya. Di antara dalil juga yang memerintahkan kita untuk banyak mendoakan saudara kita sesama muslim, di antara dalilnya adalah surah Al-Hasyr di ayat ke-10. Ini dalil juga yang menjelaskan tentang orang yang banyak mendoakan saudara sesama muslim. Ini Allah memuji mereka. Surah Al-Hasyr di ayat yang ke-10. Karena pembahasan kita kan pembahasan orang yang mendapatkan doa malaikat ya. Surah Al-Hasyr ayat ke-10. Surat keberapa itu? Hah? Ayat ke-10 ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sekali lagi Al-Hasyr ayat ke-10. Surat ke-59. Surat ke-59 di ayat ke-10. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuji orang-orang yang selalu mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan saudara yang didoakan itu. Apa kata Allah? Allah menjelaskan tentang mereka yang selalu mendoakan saudaranya, walladzina ja'u, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu maksudnya Muhajirin dan Ansar. Mereka di sini adalah kaum Muhajirin dan Ansar. Berarti orang-orang yang datang setelah mereka berarti kita ini. Gitu loh. Jadi kita-kita yang masih hidup ini, apa kata Allah? Yaqulun, mereka itu selalu berdoa untuk orang yang telah mendahului mereka.
Ibu-ibu sekalian, seandainya kita punya orang tua yang sudah tiada, yang setelah tiada, kita punya orang tua yang telah mendahului kita, ibu sekalian, telah meninggal dunia, maka doa kita langsung mustajab. Doa kita untuk mereka yang sudah meninggal dunia langsung mustajab. Ya Allah, ya Rabb, ringankanlah kuburan orang tua hamba, ya Allah. Apa namanya? Ringankan azabnya, ya Allah. Terangilah kuburannya, ya Allah. Angkatlah derajatnya, ya Allah. Jauhkanlah dari azab kubur, ya Allah. Dan berikan nikmat kubur untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, ya Allah. Doa kita seperti itu langsung mustajab, ibu sekalian. Kenapa? Karena setiap doa orang yang tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu, tadi sudah kita sampaikan, langsung mustajab. Tanpa ada penghalang, tanpa ada pembatas, tanpa ada hijab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka jangan pelit kita, ibu sekalian. Jangan pelit kita saling mendoakan antara kita. Kita mendoakan saudara kita yang masih hidup ataupun kita mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ya, makanya Allah memuji mereka apa, ibu? Ya Rabb kami. Lihat ayatnya. Allahumma yaquluna rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, ya Allah. Maksudnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Kemudian wa la taj'al fi qulubina ghil. Nah, ini ibu, perlu kita ingatkan. Kenapa sih kita dianjurkan untuk saling mendoakan di antara kita? Sebabnya satu, lihat ayatnya. Lihat di situ ayatnya. Wa la taj'al fi qulubina ghilla. Allah memerintahkan dan menganjurkan kita untuk saling mendoakan di antara kita, tujuannya satu. Agar apa? Agar di antara kita dihilangkan oleh Allah sifat kedengkian. Agar kita tidak ada yang saling dengki. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk saling mendoakan kita, ibu. Walaupun, maaf, walaupun orang itu telah menzalimi kita, ibu. Walaupun orang itu telah menyakiti hati kita, telah menzalimi kita, telah merampas hak kita, telah pokoknya dia itu terlalu zalim sama kita, tetap berusaha untuk mendoakan kebaikan dia, ibu. Jangan, ya Allah, dia telah menyakiti hati saya, ya Allah, hancurkanlah dia. Jangan. Itu kurang tepat, kurang bagus, ibu. Saya sudah terlalu sakit, ya Allah. Tahu nggak sih, ya Allah, ini hati saya sakitnya tuh di sini nih, gitu kan? Masya Allah. Saking sakit hatinya, saya bayangkan, ya Allah, diputusin, gitu kan? Ya, akhirnya saya nggak nikah-nikah sama sekarang, gitu kan? Masya Allah. Jadi ibu sekalian, nah, sejahat apapun manusia sama kita, ibu sekalian, sezolim apapun dia, kalau bisa doakan kebaikannya tanpa sepengetahuan dia. Karena gini loh, sekali lagi, di saat kita mendoakan kebaikan dia, ya Allah, ya Rabb, berikan kepada dia itu hidayah, ya Allah, karena dia banyak menzolimi hamba. Berikan hidayah kepadanya, ya Allah. Nah, karena kita sudah mendoakan kebaikan untuk orang itu, maka malaikat di atas kepala kita tadi, ya, akan berkata amin. Kata malaikat amin, ya Allah. Kemudian kata malaikat, kamu juga akan mendapatkan hidayah sebagaimana kamu mendoakan saudaramu. Kalau kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah dari musibah, walaupun dia telah menzalimi hamba, tapi jauhkanlah dari musibah yang menimpa dia. Kata malaikat, kamu juga akan dijauhkan dari musibah. Kalau kita doakan dia, ya Allah, angkatlah derajat, walaupun orang itu telah menzalimi hamba, ya Allah, malaikat akan berkata, kamu juga akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita doakan untuk saudara kita, itu pula yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak sampai sini? Jadi mana yang paling baik, ibu? Doakan keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Kecuali kalau sudah kelewatan batas. Sudah dinasihatin, enggak mau tuh orang. Sudah dikasih hati mau? Sudah dikasih hati mau?
mau jantung, jantung kita mau dicopot gitu kan. Kalau sudah kelewatan batas seperti itu, terakhir kalinya baru boleh kita mendoakan keburukannya. Boleh, tapi kalau sudah benar-benar sudah melampaui batas, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah pun pernah mendoakan keburukan suatu kaum, yang mana Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabat penghafal Al-Quran untuk mengajarkan agama kepada orang itu, tapi mereka apa, malah membantai semua sahabat-sahabat tadi. Akhirnya Rasulullah pun apa, murka, ini orang kelewatan batas nih, kata Rasulullah seperti itu. Akhirnya Rasulullah mendoakan, hancurkanlah dia ya Allah, laknatilah mereka ya Allah. Nah, ini kalau sudah kelewatan batas. Tapi selama dia itu masih tidak terlalu kelewatan batas, hanya biasa-biasa saja melakukan kezaliman, maka selama itu pula yang lebih baik bagi kita adalah mendoakan kebaikan untuk orang yang pernah menzalimi kita. Insyaallah mustajab langsung, Ibu. Makanya kenapa, sekali lagi, kenapa kita tidak anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk saling mendoakan tadi, agar ini di antara kita hilang hasad, dengki. Karena penyakit dengki ini akan merusak tubuh kita. Betapa banyak orang hari ini terkena sihir, itu awal mulanya karena apa? Karena hasad. Coba kita lihat. Siapa nama anak Nabi Adam yang saling membunuh, Ibu? Namanya siapa? Qabil dan Habil. Mereka saling membunuh karena apa? Hasad. Karena apa? Karena apa, Ibu? Ya, dengki. Hasad ya, paham. Hasad ya, dengki. Dengkinya hasad. Karena apa maksudnya? Alasannya apa? Apa? Karena ABB? Ya, karena ABB ya? Iya. Kalau cerita yang menurut yang pernah kita dengar, cerita dari mulut ke mulut kan? Berarti katanya dari mulut ke mulut, Qabil dan Habil saling membunuh itu karena AWW. Tahu AWW enggak? Apa, Ibu? Karena cewek. Yang si Qabil mendapatkan cewek yang cantik, akhirnya yang ini iri gitu kan ya? Buka surat Al-Maidah ayat 27. Al-Maidah ayat 27. Buka, Ibu. Buka Al-Qur'annya. Ayat 27. Surat yang kelima. Sudah ketemu? Baik, silakan baca terjemahannya, Ibu. Baca yang kencang suaranya. Ayo, Ibu yang ada terjemahan Al-Qur'an. Ada mic-nya, ada mic. Tolong kasih. Benarkah Qabil dan Habil saling membunuh gara-gara AWW? Baca terjemahannya. 27. Sudah ketemu? Ya, silakan. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Nah, menurut yang sebenarnya, bukan menurut katanya. Silakan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu, berkatalah Habil. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi gara-gara apa, Ibu? AWW apa kurban? Kurban. Kurban, bukan masalah AWW. Berarti kisah dari kiai-kiai yang turun-temurun itu kisahnya batil, kisahnya dusta. Jadi yang paling benar itu apa yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq, kata Allah. Katakanlah, ceritakanlah ya Muhammad kepada umatmu kisah yang sebenar-benarnya, kisah yang sahih. Apa itu kisah yang sahih? Iqorroba kurbanan, ketika mereka berdua, si Qabil dan Habil, sama-sama mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara memotong kurban, mempersembahkan kurban kepada Allah. Fatuqubbila min ahadihima, namun Allah hanya menerima kurban si Habil.
walam yutakabbal yutakabbal minal akhar, sementara kurban si Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban si Habil diterima, kurban si Qabil tidak diterima. Apa kata si Qabil? La'aktulannak wa Habil, karena kurban kamu diterima, saya ini hasad, iri, dengki sama kamu itu. Udah, saya akan membunuh kamu, langsung disembelih. Meninggal dunia kan? Ya. Tapi apa kata si Habil sebelum disembelih? Innama yataqabbalullahu minal mutaqin. Wahai Qabil, ketahuilah bahwasanya Allah hanya mau menerima ibadah kurban dari hambanya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu tidak menerima daging yang kita sembah, persembahkan kepada Allah, bukan Ibu. Walaupun dagingnya gemuk, dagingnya banyak, tapi kalau tidak bertakwa dan tidak ikhlas karena Allah, itu kurban yang kita persembahkan kepada Allah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun beratnya 1 ton, misalnya kita pas Idul Adha kita mau berkurban, berat sapinya 1 ton, itu tidak dilihat oleh Allah, Ibu. Yang Allah lihat itu apa? Nih, keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah. Contoh, ada satu hadis yang diriwayatkan, ya, satu hadis dari Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Jadi gini, lau anna ahadakum anfaqo mithla Uhudin dhahaban, kata Rasulullah. Seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, jadi kita punya emas sebesar masjid ini, kita infakkan. Lalu ada salah seorang di antara sahabat Nabi yang berinfak dengan kurma satu genggam. Mana yang paling banyak itu, Ibu? Jadi sahabat berinfak dengan kurma satu genggam. Kita hari ini berinfak dengan emas satu sebesar masjid ini nih. Mana kata Rasulullah SAW? Maka kalian tidak akan bisa menyamai pahala sahabat yang hanya berinfak dengan kurma satu genggam. Coba, secara zohir seharusnya yang paling banyak pahala itu kan kita, kan? Iya nggak, Ibu? Kenapa? Karena kita berinfak dengan emas sebesar masjid ini. Tapi kalau dibandingkan dan ditimbang di hadapan Allah, maka yang paling berat timbangan dan paling besar pahalanya adalah hanya itu para sahabat yang hanya berinfak dengan satu genggam kurma. Masya Allah. Kata para ulama, kenapa para sahabat besar pahalanya? Karena hati mereka yang ikhlas. Sebagaimana Habil tadi ketika berkurban ikhlas dia. Ya, sementara si Qabil tidak ikhlas dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Masya Allah. Makanya seandainya hari ini sampai di akhir zaman terus terjadi saling pertumpahan darah di antara umat Islam, maka yang akan menanggung dosanya itu adalah si Qabil. Si Qabil paling banyak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena dia telah mencontohkan apa? Pertama kali dia melakukan pertumpahan darah. Nah, itu semua disebabkan karena apa ini? Karena hasad. Hasad pakai D, bukan pakai H, bukan pakai N. Hasad, iri, dengki. Karena dengki. Dan banyak orang yang saling santet. Ini kemarin beberapa bulan yang lalu ya, saya pernah meruqyah ada seorang bidan. Jadi bidan ini, ibu bidan, dia selalu mengeluhkan sakit ininya, perutnya. Jadi perutnya itu tiba-tiba membesar, kemudian tiba-tiba mengecil. Itu dia kira tuh hamil gitu kan, ternyata enggak. Kemudian di belakangnya ini pundaknya seperti ada beban berkilo-kilo gitu. Akhirnya dia datang ke rumah. Saya coba meruqyahnya, Ibu. Saya bacakan ayat Al-Quran, Masya Allah, Qadarullah, jinnya langsung ngomong. Dan ibu bidan tadi sudah tidak sadarkan diri dia. Ketika saya bertanya, Bu, saya tanya, Ibu, apa jin, kenapa kau masuk ke tubuh ibu bidan ini? Saya disuruh. Sama siapa? Sama ibu bidan juga. Sama ibu bidan. Kenapa? Karena ibu bidan itu iri. Ibu bidan yang satu, yang itu tidak laris, ibu bidan ini laris banget, katanya. Masya Allah. Sama bidan, saling apa? Saling nyantet. Gara-gara apa, Ibu? Gara-gara hasad, iri, dengki tadi sesama muslim. Makanya
supaya kita tidak saling iri, tidak saling dengki dan darah sama muslim, Rasulullah SAW memberikan tips, memberikan cara supaya tidak kita saling iri. Di antara caranya apa, Ibu? Setiap kali kita melihat saudara kita yang diberikan kenikmatan oleh Allah, yang diberikan kesehatan, diberikan kebaikan oleh Allah, maka doakan agar Allah memberkahi hartanya. Misal, kita punya saudara, punya teman, hartanya jauh lebih sukses, lebih banyak dibandingkan harta kita, maka doakan, ya Allah ya Rabb, berkahilah harta saudaraku itu ya Allah, agar dia bisa memanfaatkan di jalanmu ya Allah. Jangan berdoa, ya Allah, pindahkan ke tangan hamba ya Allah. Jangan. Itu ketahuan hasad banget itu. Ya, tidak boleh. Ya. Makanya Nabi itu Masya Allah mengajarkan akhlak yang mulia, itu luar biasa Ibu. Atau contohnya juga Ibu, agar hasad ini hilang dari hati kita, hilang dari jiwa kita, caranya juga kata Rasulullah SAW apa? Banyak-banyak mendoakan dia, gitu loh. Ya Allah ya Rabb, berikan kesehatan kepadanya, berikan keistiqomahan di atas sunnah. Ya Allah, satukanlah kami ke dalam surga Firdaus nanti ya Allah, pertemukan kami ya Allah. Kita doakan dia Ibu. Kalau kita doakan dia, insya Allah Allah pun akan mengabulkan dan memberikan sesuatu yang sesuai dengan doa kita untuk saudara kita tadi. Masya Allah. Baik. Jadi ini ibu-ibu sekalian terhormat Allah, jadi mulai hari ini kita banyak-banyak mendoakan saudara kita agar kita mendapatkan doanya para malaikat insya Allah. Baik. Golongan yang berikutnya sekarang. Kita lanjut lagi golongan yang berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan golongan yang tadi adalah golongan yang mendapatkan doa malaikat, yaitu orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Baik, yang berikutnya. Doa orang yang doanya malaikat yang berikutnya adalah orang yang berinfak di waktu pagi. Kelompok yang berikutnya, kelompok yang mendapatkan doa malaikat yang berikutnya adalah orang yang berinfak di waktu pagi. Tadi pagi sudah infak belum? Sudah ya? Ya? Ya, boleh sebelum subuh, boleh setelah subuh, intinya pagi. Saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fih." Tidaklah seorang muslim yang memulai pagi harinya dengan berinfak, dia memulai pagi harinya itu dengan berinfak, tentunya niat karena Allah, illa malakani yanzilani, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya dua malaikat. Jadi ketika seorang hamba berinfak, mengawali hari-harinya, mengawali pagi harinya dengan berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk orang itu dua malaikat. Dua malaikat, Ibu. Fa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama berkata, "Allahumma a'ti munfiqan khulafan." Ya Allah. Jadi malaikat pertama akan berkata, berdoa kepada Allah, "Ya Allah ya Rabb, gantikanlah, berikanlah dan gantikanlah harta orang itu dengan harta yang jauh lebih baik ya Allah." Coba, malaikat yang pertama akan berkata, "Ya Allah ya Rabb, berikan dan gantikanlah dengan harta yang jauh lebih baik." Kenapa? Karena dia sudah berinfak tadi. Kemudian fayaqul, malaikat yang kedua lagi berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah ya Rabb. Malaikat yang kedua berkata, "Ya Allah ya Rabb, hancurkanlah harta si fulan yang tidak berinfak di pagi harinya."
Masya Allah. Malaikat yang pertama mendoakan kebaikan, malaikat yang kedua mendoakan apa? Keburukan. Nah, malaikat yang mendoakan kebaikan ini khusus orang yang tadi paginya berinfak. Dari infaknya itu ibu tidak harus banyak, 100 ribu, enggak, 1.000 rupiah pun itu didoakan oleh malaikat. Dan Allah tidak melihat nominal yang kita infakkan. Sekali lagi, tidak melihat apa, tidak dilihat nominalnya, tapi yang Allah lihat itu adalah apa? Nih, keikhlasan kita ibu. Kan banyak kan orang yang berinfak tapi tidak ikhlas datang ke masjid. Pak DKM, ini saya yang berinfak 15 juta, pas hari Jumat tolong umumkan ya nama saya yang paling besar nanti. Nah gitu, ini gak ikhlas dia, riya. Ya, orang seperti itu tidak bermanfaat harta kekayaannya. Makanya berinfak, Rasulullah SAW menyebutkan ibu sekalian, bahwa orang yang berinfak yang hartanya itu akan bermanfaat di akhirat nanti adalah alladhi yunfiku bishimali hatta la ta'lama biyamin hatta ta'lama bishimali, kata Rasulullah SAW, yaitu mereka yang berinfak dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak mengetahui. Jadi gini caranya, kasih pakai tangan kanan, tangan kiri sembunyi ke belakang gitu. Bukan itu maksudnya ibu. Jadi ini ketika saya sampaikan hadis ini di Bogor ibu, ada bapak-bapak, ini pak polisi ini, salah paham dia. Salah paham, dia datang ke pondok saya. Pondok saya kan pondok tahfiz Al-Quran. Datang ke pondok saya, bawa uang. Jadi kasih, ini anak-anak semua, pakai tangan kanan, tangan kirinya disembunyikan ke belakang, di belakang jaketnya diginikan. Pak, kenapa tangan kirinya? Kata Pak Ustadz, kata Ustadz Hasan katanya, pakai tangan kanan sampai-sampai tangan kirinya tidak melihat, makanya saya sembunyikan tangan kiri saya katanya. Astaga, diketawa itu sama santri saya. Wah, ini salah paham nih. Jadi maksudnya apa ibu? Maksudnya apa itu? Maksudnya yang mengetahui dia berinfak itu hanyalah Allah dan orang yang menerima itu yang tahu. Nggak perlu diumumkan. Ya, Masya Allah, ini harus sekian, ini sekian juta, Masya Allah, nggak perlu. Cukup hamba Allah, udah selesai. Ya kan? Nah, orang yang berinfak benar-benar niatnya karena Allah di pagi hari, maka satu malaikat akan berkata, ya Allah, ya Rabb, gantikanlah dengan harta yang jauh lebih baik daripada harta yang dia infakkan tadi, ya Allah. Subhanallah. Makanya, subhanallah, saya pernah sekali, ini tahadus bin ni'mah ya, ini tahadus bin ni'mah, dan menceritakan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran untuk kita. Ternyata ibu sekalian, benar apa yang disampaikan para ulama, bahwasanya Allah tidak melihat nominal yang kita infakkan, tidak. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita ini ikhlas apa enggak. Suatu hari saya coba-coba pulang ngajar sore ini, ada pemulung lewat di depan rumah. Saya kasih cuma 10 ribu, saya kasih 10 ribu, ini mudah-mudahan abang membantu buat beli apalah gitu, beli makanan di luar, saya bilang gitu kan. 10 ribu saya kasih, pulang dia. Malamnya saya ditelepon sama bapak-bapak dari Tanah Abang, beliau ini dari Padang, ditelepon saya, Ustaz, besok ada waktu enggak? Waktu saya banyak, tapi yang kosong, maksud saya yang kosong insya Allah ada besok, tolong saya minta bantu untuk menterapi istri saya, rukiah istri saya. Oh iya, gak apa-apa pak, saya tunggu besok. Udah saya kasih alamat, Masya Allah, qadarullah, besok dia datang. Setelah selesai prosesi rukiah, rukiahnya cuma 30 menit lah, selesai alhamdulillah. Sebagai ucapan terima kasihnya, ini Ustaz sedikit dikasih, saya gini kok tebal banget ya gitu kan, Masya Allah. Saat itu juga saya lagi mencari donasi untuk keperluan rumah tahfiz Al-Quran saya, yang saya kelola itu untuk bayar kontrakan rumah Quran. Ya, Masya Allah, akhirnya saya buka, itu isinya 10 juta. Masya Allah, kan infaknya 10 ribu dikasih 10 juta sama Allah, luar biasa. Makanya kita infak niatkan karena Allah. Tapi ingat, yang perlu saya ingatkan di sini, jangan sekali-kali kita berinfak supaya dibalaskan di dunia. Jangan. Misal nih, ya Allah, hamba sudah berinfak tadi pagi
100 ribu ya Allah. Nanti sore ganti ke ya Allah ya, gitu. Jangan doa kayak gitu ibu. Ini orang nggak tahu diri gitu. Masya Allah doanya itu jahat banget. Ya ganti nanti ya Allah ya, gitu. Ya siapa tahu ada gitu kan. Kalaupun ada itu keterlaluan banget tuh orang itu. Nggak tahu itu nikmat yang dia pakai itu kan siapa yang kasih ibu? Allah kan. Nah. Kalau kita berinfak ibu, jangan sekali-kali mengharapkan agar terbalaskan di dunia. Jangan. Kenapa? Buka Al-Quran ibu. Ini alasannya. Buka Al-Quran. Surat Hud. Ayat 15 dan 16. Surat yang ke-11. Surat ke-11. Di ayat yang ke-15 dan 16. Surat ke-11. Kalau Al-Quran ibu-ibu itu halaman 223. Al-Quran yang ibu pegang itu ya halaman 223. Surat Hud, posisi sebelah kiri ya, ayat 15 dan 16. Itu alasannya. Sudah ketemu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى بفرمان من كان يريد الحياة الدنيا, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia. Jadi dia beribadah mengharapkan balasannya di dunia, berinfak, bersedekah mengharapkan balasan langsung di dunia. Ya. Siapa yang melakukan seperti itu, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, maka kami akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Jadi kalau ada orang yang bersedekah, berinfak ibu, tapi niatnya supaya dibalaskan di dunia, Allah akan membalasnya di dunia juga dengan balasan yang sempurna, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ingat, lihat ayat ke-16. Ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u, dan hilang semua apa yang mereka kerjakan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batal semua itu, lenyap semua apa-apa yang mereka usahakan di dunia. Masyaallah. Jadi orang yang berinfak mengharapkan balasan di dunia, iya, Allah akan membalasnya di dunia, dipalas oleh Allah ibu. Tapi ingat, di akhirat dia mendapatkan apa? Neraka. Makanya para salaf terdahulu, ketika mereka selesai berinfak, mereka langsung berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau balaskan di dunia ya Allah. Mereka berdoa, khawatir kalau Allah membalasnya di dunia, mereka merugi di akhirat. Tapi ini, sini ada penjelasan para ulama. Seandainya kita berinfak, ibu, berinfak di dunia, lalu kita mengharapkan balasan di akhirat, niatnya karena Allah, mencari wajah Allah, ya. Tapi ketika di dunia, Allah yang membalasnya langsung di dunia, berarti itu bonus dari Allah. Kenapa? Karena memang namanya dia di akhirat, ya. Jadi seperti ini, ibu nih. Orang yang berinfak mengharapkan dunia dan akhirat seperti ini. Ibu, ketika Idul Adha rencananya mau berkurban, lalu ibu datang ke pasar. Ibu datang ke pasar mau membeli seekor
Sapi, kalau ibu membeli sapi pasti dikasih tali, betul nggak? Nggak mungkin ibu bawa sapinya pegang kupingnya sampai ke rumah, kan nggak mungkin. Pasti dikasih tali. Tapi kalau ibu datang ke pasar, Pak mau beli tali, dikasih nggak sapinya? Pak mau beli tali, sekalian dong sama sapinya, enak saja gitu kan? Nggak mungkin kan? Seperti itulah. Nyambung nggak? Ini analoginya ibu. Apa jadi logikanya itu seperti itu. Kalau ibu berinfak mengharapkan akhirat, dunia akan dapatkan insyaallah. Tapi kalau kita berinfak mengharapkan dunia, akhiratnya merugi. Kalau misalnya kita berinfak mengharapkan penyakit yang dicurigai misalnya anak atau suami supaya sembuh gimana? Iya, bagus. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi kajian kita sampai ini dulu ya. Waktu berikutnya kita untuk tanya jawab. Iya. Baik. Pada dasarnya berinfak mengharapkan dunia hukumnya apa tadi? Boleh apa tidak boleh? Boleh apa tidak boleh pada dasarnya? Nah, ini kan jelaskan ayatnya. Ancaman neraka kan? Pada dasarnya beribadah mengharapkan balasan di dunia itu hukumnya tidak boleh. Bahkan itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Tapi, ada tapinya ibu. Kadang ada ibadah yang kalau mengharapkan dunia, hukumnya boleh. Ada. Kapan? Ketika ada dalil. Kalau ada dalilnya, boleh. Contoh, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Rasulullah SAW bersabda, tadawu maradakum bis-sadaqah, obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Berarti sedekah mengharapkan agar Allah menyembuhkan penyakit, hukumnya boleh. Kenapa? Karena ada dalil. Jelas sampai sini? Yang kedua, tahu gak ibu, obat yang paling mujarab itu, obat penyakit yang paling mujarab itu sedekah. Ada kisah nyata ini. Ada ikhwan kita ini, dia divonis sama dokter kanker otak stadium berapa gitu. Kata dokter ini kalau dioperasi bisa, cuman gak lama hidupnya, paling lama itu 6 bulan. Ya, namanya dokter itu kan bisa benar dan bisa salah kan. Nah, akhirnya dia dari Indonesia, apa dari daerahnya pindah ke luar kota lah, ke luar negeri gitu, ke Cina, operasi ke negeri Cina. Nah, sebelum dioperasi kata dokternya gini, bapak harus tanda tangan dulu di atas materai 6.000 gitu kan, sebagai apa istilahnya persetujuan bahwa akan diadakan operasi. Kata si pasien ini, izinkan saya kembali ke negeri saya dulu. Saya mau, walau seandainya saya meninggal dunia, saya sudah menuliskan apa? Wasiat. Ya, izinkan saya pulang ke negeri saya, mau menuliskan wasiat. Baik, singkat cerita, pulanglah ke negerinya ibu sekalian. Di tengah-tengah perjalanan, dia melihat ada nenek-nenek yang lagi ngorek-ngorek tong sampah. Bapak ini bertanya, Nek, kenapa nenek kok ngorek-ngorek tong sampah ini kan kotor? Saya mau mencari bekas-bekas tulang untuk dimasak buat anak cucu, untuk cucu saya. Saya punya cucu 2 orang, ditinggal mati oleh orang tuanya. Saya hidup dengan cucu saya tidak punya uang untuk beri daging. Hanya ini bisa saya lakukan. Akhirnya bapak tadi merasa iba, ya, kasihan banget, merasa kasihan. Akhirnya dia berinfak, memberikan sedekah. Ya, berapa juta gitu, ini mudah-mudahan cukup untuk kebutuhan nenek tiap harinya, untuk cucunya. Singkat cerita, selesai dia menuliskan wasiat-wasiat, akhirnya dia kembali ke negeri Cina untuk mengadakan operasi. Sebelum dioperasi, diadakan scanning ulang otaknya, di scan ulang, dokternya tiba-tiba marah. Pak, katanya, kenapa bapak ini berobat di tempat lain? Padahal bapak sudah tanda tangan di atas materai 6.000. Heran bapak ini. Maksud apa, dok? Iya, bapak ini sudah berobat di tempat lain nih.
Kenapa? Karena penyakit sudah tidak ada sama sekali. Penyakit kankernya itu, kanker yang mematikan itu sudah tidak ada. Berarti bapak obat berobat di tempat lain. Masya Allah, demi Allah. Bukan demi Allah, masa sumpah di depan orang kafir kan gak mungkin. Apalah, benar dok, saya tidak pernah berobat tempat lain. Saya hanya pulang ke kampung itu nulis wasiat. Setelah itu saya ada kasih sodako ke orang lain, berarti sodako itulah yang menyembuhkan saya. Allah menyembuhkan lewat perkara sodako. Masya Allah, ketika diperiksa semua penyakitnya sembuh total ibu, gak jadi meninggal dunia, gak jadi operasi. Gara-gara apa? Sodako. Makanya kata para ulama, annas sodakota ilajun nafi'un likullil marad. Kata para ulama, sesungguhnya sodako adalah obat bagi seluruh penyakit. Masya Allah, itu yang pertama ibu, sedekah. Sedekah itu boleh kita niatkan supaya disembuhkan dari penyakit. Yang kedua, obat ibadah yang boleh mengharapkan dunia adalah istighfar. Istighfar, ibu beristighfar supaya dikasih anak. Misalnya ibu-ibu menikah sudah belasan tahun tapi belum dikasih anak, maka Allah memerintahkan ibu untuk banyak beristighfar supaya dikasih anak. Dalilnya mana? Surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Itu dalilnya. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat ke 12. Ya, itu dalilnya ibu. Atau ibu beristighfar supaya dilonggarkan rezekinya. Itu juga boleh. Ya Allah, hamba beristighfar supaya Engkau memberikan rezeki. Ya Allah, astaghfirullah, supaya dilapangkan rezekinya. Itu juga hukumnya boleh. Kenapa? Karena ada dalilnya. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya ibadah mengharapkan dunia itu hukumnya tidak boleh, tapi kecuali ada dalil-dalilnya. Tadi surat Nuh ayat 10, 11, dan 12. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Waalaikumsalam, silakan. Iya. Apakah benar seorang wanita yang mengantarkan jenazah nanti akan masuk surga paling terakhir setelah nenek-neneknya gitu kan? Ya, Allahu a'lam. Saya tidak mendapatkan dalil-dalilnya. Tapi yang jelas, yang dianjurkan untuk mengantarkan jenazah itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan ibu, tidak dianjurkan untuk mengantarkan jenazah. Tapi boleh dengan beberapa syarat. Ada syaratnya tapi. Syaratnya yang pertama, tidak berikhtilat. Tahu ikhtilat? Ikhtilat itu jalannya bareng sama laki-laki gitu loh. Kan ada kan, ini jenazahnya di depan gitu kan, di belakangnya itu ada bapak-bapak, ibu-ibu jalan bergandengan gitu, berdekatan, dempet-dempetan gitu kan, itu namanya ikhtilat. Ya, campur baur gitu maksudnya. Itu. Kemudian yang kedua apa ibu? Tidak meratap. Tidak meratap. Ya, misal nih seorang istri, maaf suaminya meninggal dunia. Ibu jangan mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan. Kenapa? Khawatir dia meratap. Begitu di tengah jalan, ya Allah, tiba-tiba teriak, cakar-cakar badannya sendiri. Atau begitu sampai ke ini, dulu seperti apa namanya? Ada seorang, saya pernah lihat, ada ibu-ibu ketika jenazah suaminya dimasukkan ke dalam liang lahat. Liang lahat nih, dia kan duduk gini aja, duduk apa namanya nih, bahasa Indonesianya dulu kayak gini nih. Hah? Nah, dulu kayak gitulah. Nah, duduk kayak gini, dia lihatin suaminya yang dimasukkan ke dalam lubang liang lahat itu. Akhirnya dia, Masya Allah, dia bangun, dia mau nyeburin dirinya ke dalam itu. Masya Allah, udah gak sadarkan diri dia. Nah, itu udah dilarang oleh Rasulullah SAW itu. Khawatir perempuan itu seperti itu. Makanya, tidak boleh apa tadi, berikhtilat. Tidak ikhtilat, kemudian tidak meratap.
Ya, jadi itu yang dilarang. Seandainya bisa menjauh dari itu semua, insya Allah bisa. Insya Allah boleh. Gitu ya. Jadi saya tidak mendapatkan dalil bahwa wanita yang ziarah kuburan itu telat masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi, silakan Ibu, silakan. Silakan. Yang lain? Silakan. Bertanyalah sebelum ditanyakan. Pas ya? Pas. Apa kepanjangan pas itu? Pas, pas ya? Pak, pas Prabowo Sandi. Pas. Sudah selesai ya? Sudah? Baik, sudah enggak ada lagi bertanya. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, insyaallah kita akan lanjut lagi pekan apa bulan depan insyaallah Rabu ke 2 insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Kajiannya mulai jam berapa, Ibu? Jam 1. Ya, ya, yang kencang dong suaranya. Jam? Jam 1. Tadi jamnya jam berapa mulainya, Ibu? Setengah 2. Ya, masyaallah. Oke, kajiannya mulai jam 1. Gak boleh lebih dari 1 menit. Dulu Imam Ahmad, ini contoh Imam Ahmad dulu gini, pas kajiannya. Pas Imam Ahmad mulai kajian, misal nih kajian mulai jam 1, Assalamualaikum gitu kan, mulai ucapan salam, Imam Ahmad memerintahkan kepada muridnya untuk gembok pintu-pintu semua. Ditanya itu sama muridnya, "Wahai Imam, kenapa engkau memerintahkan kami untuk gembok pintu-pintu? Bukankah masih banyak yang mau datang nanti?" Berarti yang telat itu berarti gak butuhkan ilmu, katanya. Ayo. Tapi alasannya apa sekarang? Alasannya macet. Ya udah, saya maklumi lah. Baik, Ibu sekalian, saya memberikan ini sedikit informasi. Tadi saya ada yang ketinggalan, saya lupa ya. Masalah mana tadi? Masalah puasa. Masalah puasa ini penting banget, Ibu. Perhatikan. Sekarang kita sedang berada di tanggal berapa? Rajab? Tanggal 6. Ya, sekarang tanggal 6 Rajab. Saya memberikan informasi dulu. Bulan Rajab itu salah satu bulan suci. Bulan suci. Bulan haram, berarti namanya bulan suci. Jadi bulan suci itu kan ada 4. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Berarti bulan Ramadan itu tidak termasuk bulan suci, Ibu. Makanya Ibu, seringkan kita dengar ya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Itu keliru, salah. Bulan Ramadan itu bukan bulan suci, enggak benar. Jadi bulan Ramadan itu termasuk bulan Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, tapi bukan bulan suci. Jadi bulan suci itu hanyalah 4 bulan tadi, ya. Nah, bulan si ini bulan Rajab, karena ini bulan suci, dianjurkan untuk banyak meningkatkan kualitas amal ibadah kita dan berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan oleh Allah, dan dosa yang dilakukan di bulan Rajab juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Jelas ya? Ustaz, adakah amalan khusus di bulan Rajab? Tidak ada. Kalau Ibu mendapatkan isi WA yang dikirim-kirim dari grup ke grup itu, ya, siapa saja yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, ada kan? Seakan-akan dia berpuasa 1000 hari gitu kan, itu hadisnya palsu. Semua hadis tentang keutamaan berpuasa dan beribadah di bulan Rajab itu semuanya hadisnya palsu, bukan lemah lagi tapi palsu. Saking palsunya, Ibu, saking palsunya, di kitab-kitab hadis palsu pun gak ada. Iya, saking palsunya. Masya Allah. Ini orang berani sekali ngada-ngada apa berdusta atas nama Rasulullah, hati-hati. Kalau Ibu mendapatkan isi WA seperti itu, barang siapa yang berpuasa satu hari, maka seakan-akan dia berpuasa 1000 hari,
lalu ibu share ke temannya, lalu dia mengamalkan, ibu mendapatkan dosa juga. Itu dosa MLM. Ya, dosa MLM, ya. Dosa berjamaah. Kenapa ibu? Dengarkan hadisnya jelas, hadis riwayat Imam Muslim. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, dia mengatakan qala Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu, maka siap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Hadis sahih dari Imam Muslim. Jadi kalau mau berpuasa di bulan Rajab, berpuasalah di hari Senin, hari Kamis. Puasa Ayyumil Bidh, 3 hari berturut-turut di setiap bulan tuh, 13, 14, 15 Hijriah, atau puasa Daud, atau puasa Sulaiman. Enggak ada puasa Sulaiman. Enggak ada puasa Daud. Tapi kalau mau berpuasa, ibu, kalau mau berpuasa, berpuasalah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apa? Sya'ban. Nah, sekarang kan bulan Rajab. Satu ya, setelah bulan Rajab baru bulan Syaban. Nah, dari bulan Syaban itulah ibu perbanyak puasa. Dalilnya ada 4 atau 5 hadis, semuanya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW berpuasa di bulan Syaban itu satu bulan penuh. Makanya kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah memperbanyak puasa di bulan-bulan yang lain selain Ramadan ya. Puasa yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah setelah bulan Ramadan adalah bulan Syaban, hampir seluruh hari-harinya. Iya. Jadi ibu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Syaban, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 boleh, dari tanggal 1 sampai tanggal 20, dari tanggal 1 sampai tanggal 25 selesai, jangan lanjutin lagi. Kenapa? Karena adanya larangan Rasulullah SAW berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, dilarang oleh Rasulullah SAW, kecuali yang terbiasa puasa Senin Kamis, itu beda lagi hukumnya. Jadi jelas sampai sini? Ya, jadi kalau ibu mau memperbanyak puasa, puasalah besok di bulan Syaban. Dan ingat ibu sekalian, bulan Syaban juga nanti dianjurkan oleh para ulama salafus saleh untuk banyak menghatamkan Al-Quran, supaya nanti di bulan Ramadan terbiasa menghatamkan Al-Quran. Makanya kata para ulama gini, kana as-salaf idza dakhala syahrus sya'bana aghlaqa hanutahu tafarraqa liqira'atil Quran. Para salaf terdahulu kalau memasuki bulan Sya'ban, mereka menutup semua pintu tokonya. Toko-toko mereka tutup, ibu, di bulan Sya'ban. Lalu ngapain? Mereka menyibukkan diri untuk menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Gitu ya. Ini kalau bulan Sya'ban itu kata para ulama sebagai bulan latihan. Bulan latihan memperbanyak membaca Al-Quran, dan bulan latihan memperbanyak puasa, supaya nanti Ramadan enggak kaget ketika puasa baru jam 10 sudah lapar, dia kelaparan dia. Supaya kaget seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Dan ingat, saya ingatkan juga yang belum membayar hutang puasa yang tahun lalu, yang kemarin, sekarang masih ada kesempatan sampai di bulan Sya'ban. Kesempatan. Kalau sudah lewat Ramadan sudah tidak ada lagi membayar hutang, tidak boleh lagi. Ya, wallahu alam bisawab. Ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.